Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dedi di channel Desain Knife, channel seputar pisau dan bilah. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, di mana saja teman-teman berada, senantiasa dalam keberkahan, kesehatan, dan selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat teman-teman yang masih senantiasa menyaksikan video dari tayangan channel YouTube kami. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya teman-teman, agar senantiasa update review terbaru produk-produk dari Desain Knife. Kali ini kontennya singkat saja, sekedar review update beberapa bilah yang ada di hadapan kita. Semuanya adalah orderan, pesanan dari Bapak Aji Nanang di Sulawesi Selatan. Ini hanya sedikit direview saja sebelum barang-barang ini diterbangkan ke Kabupaten Waju, Sulawesi Selatan ya. Bapak Aji Nanang, Kabupaten Waju, Sulawesi Selatan, beliau order beberapa item. Yang pertama beliau ini order 2 pcs pisau skinning. Pisau skinning, ini pisau multifungsi ya teman-teman. Baja HSS, bilahnya berupa baja HSS, panjang bilah di 17 cm. Ketebalan kisaran 3 mm, gagangnya snorkeling. Ini pisaunya, aplikasinya multifungsi ya teman-teman. Bisa untuk seset kulit, turunin daging, pisah daging dari tulang, untuk iris-iris, bahkan untuk sembelih kambing ketajamannya sudah sangat mumpuni. Beliau pesan 2 pcs ini. Ini berupa sarungnya, berupa sarung kulit yang ini. Kemudian beliau juga pesan nih, spesial nih, golok sembeli. Ini golok sembeli, material bilah yang digunakan yang ini baja perjibilis. Perjibilis, bilah ukuran panjangnya, spesifikasinya di panjang bilah 35 cm. Bagian terlebar di ujung ini 3,5 cm. Ketebalan di kisaran 3,5 mm ya. Gagang yang digunakan handle-nya kayu snorkeling dengan variasi dural. Cakep, finishing-nya satin. Ini karena panjang bilah di 35 cm ini siap untuk eksekusi hewan ternak, hewan kurban, sapi, kerbau jumbo, sapi limosin akan teratasi dengan bilah panjang ini ya teman-teman. Bisa untuk teknik dorong, bisa untuk teknik tarik. Baja perjibilis 35 cm. Yang ini sarungnya snorkeling, cakep coraknya. Berikutnya kemudian Bapak Aji Nanang juga mengorder nih. Ini yang spesial nih, menggunakan bilahnya, bilah baja modern. Golok sembelih, bahan bilahnya Bohler K110. Baja Bohler K110 ekuivalen baja D2. Cakep sekali. Panjang bilah di 30 cm, ketebalan bilah di 3,5 mm. Detailingnya nih, cakep, dengan double duralium, gagangnya dipin, gagang paksinya dipin, kemudian gagangnya tipe jengkolan, genggamannya nyaman. Cakep, panjang bilahnya 30 cm ya. Nih, corak sarungnya nih, baja Bohler K110. Kemudian terakhir, Bapak Aji Nanang juga order nih. Ini jodohnya Pak Nanang. Ini stok lama di Desain Knife. Itulah dah kemarin sangat banyak peminatnya ya. Tapi belum produksi lagi. Ini stok terakhir ya teman-teman. Dan kebetulan jodohnya Bapak Aji Nanang. Cincang cacah tulang. Baja spring steel, panjang bilah 16 cm. Geometri bilahnya single bevel. Chisel atau single bevel. Full tang, ketebalan di 7 mm. Gagangnya snorkeling. Siap untuk cacah-cacah tulang. Nah ini stok terakhir jodohnya Pak Aji Nanang di Sulawesi Selatan, Kabupaten Waju. Ini sarungnya sudah dilengkapi dengan sarung kulit, cakep. Dan juga pelengkapnya wax bilah. Wax bilah fungsinya untuk melapisi bilah dalam perlindungannya agar tidak mudah terkena karat. Wax bilah 100 gram ini. Jadi ini Bapak Aji Nanang order beberapa item ini, akan segera diberangkatkan. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Aji Nanang ya. Untuk masing-masing video ketajaman ini sudah saya bikin konten tersendiri di short YouTube saya, YouTube short saya. Demikian teman-teman. Bagi teman-teman yang menghendaki produk-produk yang serupa ini, masih ready ya di Desain Knife ya. Kecuali untuk golok cacah tulangnya ini. Ini belum diproduksi lagi. Item-item yang lainnya yang serupa dengan ini masih ready di Desain Knife. Jadi bagi teman-teman yang berminat, langsung hubungi nomor WA yang tertera. Demikian teman-teman, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.